Ya inilah suasana Bogor semakin siang semakin ramai. Kita sekarang menuju ke tempat pembuatan perahu, teman-teman. Pembuatan perahu. Ini pasar ikannya. Wah. Ini pembuatan perahunya, teman. Ah, ini lagu ning garele. Singkong naik le. Ini kita sekarang menuju ke tempat pembuatan perahu. Bahan bakunya adalah dari kayu jati. Nih teman-teman. Nah ini teman-teman. Finishing. Ini dari bahannya dari kayu jati semua, teman-teman. Ini sudah hampir selesai, teman-teman. Dude. Ini berapa hari, Pak? Bikinnya ini sampai berapa hari ini? Ini 1 bulan nih. Sampai finishing, sampai selesai. Ini 1 bulan, teman-teman. Bahannya itu penuh. Iya. Bahannya penuh itu. Kalau bahannya lengkap, 1 bulan selesai. Berapa orang, Pak? Tidak mesti, kadang 4 orang, kadang 3 orang. Gila, Bu. Ini bosnya, Pak. Ini juragan ini. Jadi kalau bahannya lengkap 3 bulan, 2 bulan selesai, Pak ya. 1 bulan apa? 1 bulan kalau perahu kecil selesai, Pak ya. Kalau yang perahu yang gede seperti selatan itu, Pak. Itu 2 bulan. Itu rapi itu. Ya. 2 bulan setengah. Sampai udah ngecat-ngecatnya juga ada. Oh. Kalau ini 1 bulan ya, 2 bulan lah ini ya. Ini bahannya dari jati semua, Pak ya? Semua total. Ini kalau untuk perahu ukuran segini ini kira-kira habis berapa? Kira-kira. Ya bos ya. Bos, kira-kira ini habis berapa, bos? Ini tak masukkan ke YouTube saya, Mas. Jadi kan anak-anak yang itu, anak-anak Hong Kong, Malaysia kan pengen tahu nih. Ini juragannya ini. Yang pengen kenal nih sama Mas siapa? Mas Jen. Mas Jen. Masih bujang nih, buka lowongan nih. Halo. Kira-kira habis berapa, Mas, kayak gini, Mas? Kira-kira 1 M. 100. Oh, 100. Kan perahunya aja itu, Mas. Belum cat-catnya ya? Belum cat, belum. Kira-kira total kalau sama mesinnya sama catnya 200-an?
Oh, ini untuk perahu ukuran berapa ini, Pak? Ini ada ukuran 4 sampai 45 ya? 4 meter. Ini 4 meter kira-kira habis 100 total semuanya ini. Hanya dikerjakan oleh 3-4 orang, Pak ya. Wis ahlinya ini, bahan dasarnya dari jati semua, Mas ya. Semua. Ini buat teman-temannya di Hongkong nih. Sampai ngelamar ini orangnya ini. Eh, bujang beneran apa enggak, Mas? Punya istri. Oh, udah punya istri enggak? Jadi wes ya. Enggak wani wonge. Wonge enggak wani ngapusi wonge. Pak. Ini kepala tukang, Pak ya. Kita masukkan YouTube, Pak. Wawancara kayu, aku cuma wawancara cewek. Ini kira-kira 1 bulan setengah atau 2 bulan jadilah, teman-teman. Uang saya gini sekitar 100 sih. Bahan jatinya juga paling pilihan, Mas ya. Ya bener-bener tua. Wah, itu sebetulnya kayu jati segitu tuh. Itu lagi. Loh, itu kok mau nih, Mas? Itu punya orang, Bu. Oh, punya orang itu. Oh, itu. Sisa-sisa potongannya itu masih dipakai aja. Itu dari jati, teman-teman. Arsiteknya siapa ini, Pak? Ini. Ya bentuk-bentuk arsiteknya ini. Ini Pak tukang ini arsiteknya ini. Ini Pak kayak apa ya, Bos? Amis. Iwak sing amis. Urip kan ini Pak sing amis, Mas. Ya, Pak. Iwak sing amis urip kan ono, Pak. Pak, ini sama nih, desain ini wes turun temurun, Pak ya, iso nih, Pak ya. Iya, turun temurun. Dari ayah saya. Alhamdulillah. Ini cuma 3 orang, Pak. 3. Hebat. Besar orang 5. Kalau kecil gini orang 3 ya. Nanti modelnya gimana, Mas? Harian apa borongan, Mas? Oh, modelnya borongan. Berarti segini diborong, tapi bahannya dari sampean ya? Hah? Bahannya dari sampean. Kira-kira berapa borongannya, Mas? Kalau boleh tahu. Saya tahu, listriknya, Mas. Oh, iya. Manajemennya beda ya. Oh, ini campurannya buat jempol, Mas ya? Bukan, ini jempol anu atas, yang jempol anu main epoxy. Oh. Ini buat nutupi kontot yang ada di atas. Oh, sama serbuk-serbuk ya. Serbuk sama apa itu? Serbuk jati. Bos, bos. Ini bos. Loh, suka air, Mas? Ya, gak minum, gimana? Anu, cara lucu. Ini sing duwe juragan perahu ini. Ini arsiteknya gitu. Kali ini tuh, teman-teman, keliling dulu ya. Nah, tuh. Wah, itu kalau itu perahu yang gede, teman-teman. Eh, kok dicat leh? Ama dadi ono anggere nek lagune ra sida. Wah, ampune le. Ini teman-teman itu perahu yang bersandar. Ini di Sungai Besini namanya ini. Jadi di sini itu ada yang mencari ikan, ada yang spesial khusus bikin perahu. Ini.
cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti bila ada yang ada request mau video mana, silakan request ya di bawah kolom ini ya. Kalau biasa nih kini lampu nih Pak Eli. Oke. Assalamualaikum. Cekidot.